there's something that you need to say. I know it ain't easy living inside your brain for sure. Halo, kembali lagi dengan saya Cien. Hari ini, video kali ini kita mau menguji ketahanan tempered, kaca tempered, yang dimana kita udah pernah jelaskan di video-video sebelumnya bahwasanya kaca tempered itu adalah kaca yang strength, yang kekuatannya itu bagus. Jadi kita tes aja. Jadi hari ini kita ngetesnya di kaca yang besar, dimana ini adalah produksi tempered. Jadi di sini nanti ada logo. Kalau tempered itu biasanya ada logonya ya, logo ESA. Oke, jadi kita langsung uji aja gimana sebesar apa, sekuat apa sih kaca tempered. Jadi kaca yang di depan saya ini berketebalan 12 mili. Kita langsung aja lakukan dengan berbagai cara. Oke, yang pertama kita lindas dulu ya, pakai mobil ya. Sebelum kita lindas, kita pastikan dulu ini kaca. Ini memang kaca ya, kaca tempered 12 mili. Karena lantai yang nggak rata, jadi dia agak bunyi-bunyi. Memang ini kaca ya, jadi kita langsung aja. Where am I going now, just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come back. Coba gimana kalau kita jatuhkan kekuatannya itu sampai gimana, apakah pecah, apakah enggak, kita lihat aja langsung. Oke, okay? Oke, okay, coba. Nah, hal yang paling sering terjadi adalah ketika desain rumah kita itu kebanyakan kaca, dan yang paling ditakutkan adalah kalau dilempar itu gimana ya. Coba kita coba kekuatan tempered kalau dilempar dengan batu gimana. Oke, silakan. Dan tidak pecah. Sekali lagi, kaca tempered adalah kaca yang berkekuatan tinggi, tetapi bukan tidak bisa pecah. Kalau tidak mengenai titik lemahnya, dia memang tidak akan pecah. Jadi kalau cuma batu masih masalah kecil ya. Oke. Oke,
Jadi sekian video kita kali ini. Jadi kesimpulan dari video ini adalah sebenarnya kekuatan kaca tempered itu adalah kekuatan yang ya lumayan besar. Tadi kena batu juga gak apa-apa, digilas mobil juga gak masalah, dan dijatuhkan juga gak masalah. Tetapi kalau terkena titik lemahnya, dia tetap akan bisa pecah. Jadi kalau untuk strength, kaca tempered.